Sebagai salah satu klub papan atas di Liga Premier Inggris, Chelsea selalu berusaha untuk memperkuat skuadnya setiap musim agar dapat berkompetisi di berbagai kompetisi dengan lebih baik. Menyambut musim 2023-2024, Chelsea tetap aktif dalam mencari pemain bintang yang dapat meningkatkan daya saing tim. Salah satu pemain yang menjadi incaran Chelsea adalah Moises Caicedo, pemain kunci dari klub Brighton. Pemain asal Ekuador ini telah lama dikaitkan dengan rumor kepindahannya ke Stamford Bridge, dan kabarnya, keinginan untuk merekrut Caicedo masih menjadi prioritas bagi Chelsea. Moises Caicedo, gelandang berbakat berusia muda, telah menarik perhatian banyak klub papan atas Eropa berkat performa impresifnya di Liga Premier Inggris. Dengan gaya permainan yang dinamis, kemampuan teknis yang baik, dan kemampuan bertahan yang kuat, Caicedo dianggap sebagai potensi masa depan dalam sepak bola. Selain Moises Caicedo, Chelsea juga tertarik untuk merekrut kiper andalan Brighton, Robert Sanchez. Penjaga gawang berusia muda ini telah menunjukkan performa gemilang di Liga Premier Inggris dan mampu menyelamatkan timnya dari situasi sulit berkat refleksnya yang tajam dan kemampuan mengantisipasi pergerakan lawan. Negosiasi antara Chelsea dan Brighton telah berlangsung sejak beberapa waktu yang lalu, dan saat ini sudah mencapai tahap pengiriman penawaran. Klub asal London ini tampaknya berkomitmen untuk mendapatkan kedua pemain tersebut dan siap untuk memenuhi permintaan harga yang diajukan oleh Brighton. Menyusul kemungkinan kedatangan Caicedo dan Sanchez, Chelsea berharap bahwa mereka akan menjadi tambahan berharga bagi skuad yang sudah ada. Pelatih dan staf kepelatihan klub sedang merencanakan peran yang tepat bagi kedua pemain ini, agar mereka dapat beradaptasi dengan baik dan memberikan kontribusi yang signifikan di lapangan.